Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam yang kesekian kalinya, malam ini khusus di malam ini aja sih rame. Ada teman-teman. Jadi ada babe, terus ada teman yang biasa bantuin kalau siang. Gimana sih gini? Ih, gimana? Ini pokoknya di sini nih. Ih, pokoknya itulah. Itu dan. Jadi ini adalah teman sekolahku dulu. Jadi dia sering banget ikut sih dulu waktu sebelum konten. Pestapora. Ada durian, terus dibon ayam juga, mantap banget. Stay tune terus sama videonya. Enggak kependekan kan di segitu yang gede. Di sana lo biar enggak anu dan yang mau gitu. Soalnya kecil. Kecil. Jatuh, jadi sampai jatuh lagi. Serem tahu diturunin sebenarnya Allah. Itu sampai rodanya nggak jalan, terus banyak banget. Malah ngebutin hutan gitu. Hah? Hutan aja lagi. Sama jamet? Enggak. Ganti ambil met, dari depan met. Jangan ngambil itu, kan ngambilnya ke sana met. Pikirkan tadinya di sini kita masih mau nyantai-nyantai, Mat, ya. Di atas, Mat. Duduknya di atas, Mat. Dan mau ngambil terasi, jadi bakar terasi. Oke, jadi kan tadi babe kesini sama temen-temennya ngebawain ayam ya. Nah, kebetulan juga ada sausnya sih, cuman ada yang request untuk bikin sambal terasi. Jadi ini terasinya, dan itu lagi dibakar. Sebenarnya memang gak boleh ya dalam kondisi yang seperti ini. Duh, gimana sih? Dalam kondisi yang seperti ini, tuh. Ini sebenarnya di sini udah terada gelap sih, udah jam 6. Udah mau maghrib, terus kita bakar terasi, tapi karena kita gak ada niatan yang buruk, karena cuman pengen bakar terasi aja karena buat makan, semoga gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, disendol tak. Tadi ada tikus tau disini. Di kayu-kayu ini gede yang kayak kemarin di situ kayaknya. Iya. Ih, iya, pas gue mau cuci kaki sama Irma pas baru datang. Ini udah wangi terasi tangannya. Ini tuh lah, mau gak ngabur bening. Alah, ngeri belum. Biarin gue nanti aja diambil nih pas udah matang. Sambelnya di mana? Itu di cobeknya tuh. Enggak bawa gula lagi lupa. Adanya gula merah. Enggak dikasih gula. Iya. Dikasih gula lah. Tim enggak dikasih gula ya. Itu bajunya siapa sih Om Santo ya? Santo itu siapa? Udah kayaknya kembar aja kayaknya kayak gitu. Iya.
Oke, jadi ini udah mau maghrib juga. Kita mau siap-siap untuk sholat dulu ya. Kita sholat dulu guys. Sholat kita makan. Jadi abis sholat kita langsung bakar ayamnya, terus kita langsung makan. Sesuai request siapa kemarin itu yang seru tuh kalau ngajakin teman rame-rame. Nah sekarang diwujudin spesial karena kebetulan malam minggu. Kayak siapa beh gemoy? Emang udah diituin beh, udah dibuka barangnya. Barangnya dibukain. Gue taruh situ aja deh ngebumbu ini deh. Iya, langsung taruh situ aja. Panas sih.
Terang-terang deh. Udah ini santerin ke ayam aja. Sini gue nunggu nih. Kalau kita ambil dari sini. Ini. Ini apa sih? Ini apa? Ini di dalam ini nih. Nah. Nggak dikipasin juga matang sendiri kalau doang barangnya banyak. Silipnya diinin sepertinya Budi udah gak jualan-jualan lagi ya, biarkan di luar kan dia biasanya meningkat ke sekalian kalau yang capeknya kan bisa juga walaupun ya gak melupain ya itu yang jualan-jualan biar gak terbentuk tau. Nah, hari dengki ya, Eng. Hari kan dah. Rosong. Ibu ntar lo ayamnya itu banget. Ngambilnya buat apa? Ngambilnya. Ngambilnya. Buat bisa ambil.
kali ini nasinya kurang. Mereka biasanya ngambil banyak banget, ini sekali juga. Oke guys, jadi ini baru habis isya dan baru selesai makan. Udah hujan. Aku nggak tahu ini bakalan bertahan lama atau cuma sebentar doang. Tapi kita nggak tahu, nggak bisa melakukan kegiatan yang banyak karena terpatok oleh hujan. Dan mana lagi? Semoga apinya nggak mati sih. Soalnya kalau apinya udah basah, susah buat ngidupin apinya. Hujan, hujan. Beh, hujannya lama gak Beh menurut Babe? Beh, hujannya lama gak menurut Babe? Ya kayak ini lama di sini. Iya, soalnya dia gerimis jadi gitu kayak awet hujannya. Semoga aja gak lama ya hujannya. Guys, jadi berhubung Babe buat durian dan kita mami mau menikmati durian juga. Dua favorit lagi musim. Satu temen aku gak suka durian, aneh banget ya. Jadi ini adalah buah, salah satu buah favorit aku sih, paling favorit karena musimnya itu cuma 2 kali doang. Kok yang ini meragukan sih wanginya? Gak ada apa sih wanginya. Sensasi pecah-pecahnya gitu dia. Kalau digigit, aduh, ini durian. Durian lokal tapi matang sempurna. Durian ini baru ya. Mabuk enggak? Ada dari sana no. Ada ke sana aja, Pak. Beneran enggak apa-apa. Durian enak dia ada segini. Nyium baunya aja nih. Kopi kan ini netral. Ayo, mat dan. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Sampai rasanya ada pahit-pahitnya. Ulen ya. Ulen banget.